Lihat-lihat, Cloudbread. Imut lucu lembut, Cloudbread. Hong Bi, Hong Si, dan teman-teman. Habis makan Cloudbread, pasti senang. Di balai kota ada rapat dengan Tuan Rakun mengenai mainan berbahaya yang dijual di tokonya. Lihat ini, kenapa kau mengatakan mainan tajam dan runcing ini aman? Itu barang paling laris di toko kami dan masih banyak persediaan yang harus kami jual. Sikapmu yang serakah bisa melukai anak-anak. Kau harus bertanggung jawab dan menyingkirkan semua mainan berbahaya ini, tidak peduli berapapun harganya. Tunggu, bapak-bapak, tenang dulu semuanya. Tuan Rakun, untuk membereskan masalah ini, kau harus melakukan tindakan sebagai permintaan maaf. Permintaan maaf? Tidak mau. Baiklah. Kalau wali kota setuju, aku akan membagikan hadiah pada anak-anak di kota. Tetapi Pak Wali Kota, itu tidak akan menyelesaikan masalah keamanannya. Kita lihat saja dulu. Bos, coba lihat. Mainan ini adalah yang terakhir. Apa kita bisa bagi dan jual pada masing-masing pada mereka? Baiklah, kalau begitu. Lemparkan ke udara dan jual pada anak yang menangkapnya lebih dulu. Oh, baiklah. Kalian sudah siap? Itu milikku, milikku. Orang yang paling serakah adalah anak-anak. Lihat orang di luar. Sini milikku. Ayo kita mulai acaranya. Ini pasti ujung antrian. Hai Hong Si. Hai Cookie. Ini bagus kan? Kau boleh mendapatkan semua mainan yang bisa kau bawa. Pemilik toko ini pasti sangat menyukai anak-anak. Ya. Selamat datang. Anak-anak, hari ini kalian boleh pulang dengan semua mainan yang bisa kalian masukkan ke dalam keranjang. Tapi kalian cuma diberi waktu 10 menit dan kalau ada mainan yang jatuh ke lantai, kalian akan gugur. Apa semuanya mengerti? Ya, mengerti. Ini pasti sangat mudah. Yang mengerti. Ayo masuk. Maaf, orang tua menunggu di sini. Apa? Acara ini untuk anak-anak. Orang dewasa tidak boleh membantu. Jangan serakah. Ambil mainannya yang paling kalian inginkan saja. Cuma satu. Hong Si, aku mau masuk. Ayo kita masuk. Kakak, ayo. Oke, sampai nanti, Bu. Mereka malah berkelahi. Bukannya memilih mainan. Ayo ke sana. Ini cakram lempar kesukaanku. Tidak. Hama, maaf tapi kau gugur. Mainanku. Ada apa, Hama? Kenapa menangis? Keranjangku pecah ketika memasukkan cakram lempar. Kakak, ayo kita pilih mainan kecil saja. Ide bagus. Anak-anak, waktu kalian tinggal 5 menit. Tepatin si keranjang kalian. Hongshi, kau tidak apa-apa? Kakak, semuanya jadi aneh. Aku tahu.
dia. Apa itu? Halo, miau. Ini megaphone. Bisa membantumu bicara lebih keras. Aku punya ide. Roti awan, rasanya enak. Nanti bisa gugur kalau bertindak begitu. Jadi jangan bertengkar. Pilih saja mainan yang paling kita inginkan. Satu saja. Satu saja. Iya, tapi kalau kita tetap bertengkar seperti ini, kita malah tidak dapat apa-apa. Benar. Ini tidak mungkin. Iya, benar. Kita pilih satu saja. Biji jagung meletus. Apa yang terjadi ini? Hah! Ini tidak mungkin. Kakak, aku pilih yang ini. Bagus, ayo. Miau, kita cuma boleh memilih satu. Tunggu, aku juga mau yang lain. Waktu habis, ayo. Wow, tidak adil. Oh, di mana mereka? Ibu. Anak-anak. Ibu, aku ingin menunjukkan apa yang aku pilih. Tada! Ini robot yang bisa berubah. Bagus, Hongshi. Aku memilih boneka berambut ikal. Hongbi, dia cantik. Bernyang, cuma kakak mengambil dua mainan, Bu. Oh iya, benar. Ibu, permisi sebentar ya. Hama, Hama, kau tidak boleh mengambil apapun, kan? Iya. Ini, aku membawakannya untukmu. Oh, terima kasih, bagus sekali. Iya. Aku tidak percaya semua ini. Kukira mereka semua akan gugur. Lihat, ada pemilik toko mainan. Terima kasih. Terima kasih. Tapi aku. Aku tidak terbiasa dengan ini. Sama-sama. Selamat. Sepertinya anak-anak menyukaimu. Jadi, apa yang akan kulakukan dengan pedang mainan ini? Baik. Yeah. Kembalikan semua pedang mainan ke pabrik. Kita inginkan mainan yang aman di sini. Kita coba membuat mainan aman yang lebih laris lagi bagi anak-anak kita. Baiklah. Hari itu kami belajar kalau kami berbuat baik pada orang lain, hal baik terjadi pada semua orang. Yummy, yummy cloud bread!